Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa SMP Negeri 1 Purwakarta kelas 7 yang Ibu cintai. Selamat berjumpa. Salam literasi. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Asri Gita Hanifah, Ibu sebagai guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan berbincang-bincang dengan Ibu Emi Susanti sebagai penggerak literasi di SMP Negeri 1 Purwakarta. Silakan kepada Ibu Emi Susanti untuk menjelaskan tentang literasi di SMP Negeri 1 Purwakarta. Baik, terima kasih Ibu Asri. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perkenalkan diri, nama Ibu Emi Susanti. Ibu sebagai ketua penggerak literasi di sekolah SMP Negeri 1 Purwakarta. Ibu didampingi oleh beberapa orang teman Ibu, di antaranya Ibu Asri Dita sebagai sekretaris, kemudian ada Ibu Elia Ratna, ada Ibu Cucu, ada Ibu Eli Fatima, ada Ibu Robiah, Ibu Ria Rosliana, dan Ibu Harti Wijayanti. Dan yang terakhir ada Ibu Novi Herdianti. Selanjutnya, Ibu akan memperkenalkan program gerakan literasi di SMP Negeri 1 Purwakarta. Gerakan literasi sekolah ini sudah berjalan sejak tahun 2015. Adapun kegiatannya, yang pertama yaitu pembiasaan membaca 15 menit setiap hari sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian yang kedua, membuat review membaca harian. Ketiga, ada kegiatan readathon sebanyak 2 kali dalam 1 bulan, yaitu kita laksanakan pada minggu ke-1 dan ke-3. Kemudian keempat, yaitu pemberian rewards berupa pin bagi yang telah menyelesaikan membaca minimal 5 buku dalam 1 bulan. Kelima, membuat pojok baca dan pohon literasi di setiap kelas. Kemudian yang terakhir, membuat pojok baca sekolah. Ketujuh, mengadakan lomba literasi antar kelas. Delapan, membuat dinding motivasi dan karya atau mading di setiap kelas. Dan yang terakhir, memilih duta literasi sekolah. Dari kegiatan gerakan literasi ini juga telah menghasilkan prestasi yang luar biasa. Salah satunya, juara cipta puisi tingkat nasional atas nama Raden Denisa Nurhasana pada ajang Festival Literasi Sekolah tingkat SMP tahun 2019. Nah, oke anak-anak,